Seorang wanita tengah menikmati liburan di tengah laut bersama rekan-rekannya. Saat ingin mengabadikan momen tersebut, wanita ini malah tersapu gelombang air. Dalam video terlihat wanita ini mencoba berfoto di atas salah satu bagian dari kapal. Beruntung, wanita tadi masih sempat berpegangan kuat pada salah satu bagian kapal. Supir kapal motor tersebut juga akhirnya memperlambat laju kapal. Teman-teman wanita tersebut tampak tertawa terbahak-bahak. Sang wanita tersebut bahkan mengaku takut dilahap oleh paus sehingga tampak begitu erat memegang salah satu bagian kapal. Melihat video tersebut, tidak sedikit kemudian warganet yang memberikan berbagai tanggapan melalui kolom komentar. Sampai dengan artikel ini ditulis, video wanita jatuh dari kapal saat berpose di tengah laut tersebut telah viral dan mendapatkan 1,3 juta likes dari warganet.